Udah kontrolnya gak enak. Oke, what's up guys, ketemu lagi bersama gue di channel YouTube Kreator alias 2CTDC. Oke guys, kali ini dengan adanya di Facebook yang request tuh, di Facebook, di WhatsApp, bang kenapa lo gak bermain game aja gitu ya. Gue kan pengen lihat lo main game seperti apa gitu ya. Oke, kali ini gue akan bermain game. Kali ini kita coli guys. Maksudnya ini guys, maksudnya kita bermain game. Gamenya itu adalah, bentar, gue klik dulu Farm Simulator. Nah ini dia, ini gamenya Farm Simulator. Dan kita lihat dulu review-review komentar dari para pemain game ini. Kita lihat semua dulu ya supaya enak. Permainan ini mengajarkan pentingnya 3 kali sehari untuk kesehatan tubuh. Dari game ini kita belajar banyak orang mandul karena bibitnya nabrak pagar gitu ya. Game ini sangat cocok untuk kalian coli kiawan, untuk para coli kiawan gitu ya. Punya gue kok lemes banget ya, ini pasti generasi yang baca bercanda. Permainan ini sangat-sangat kental. Game ini mengajarkan kita hidup di dahulu kala. Ya, mungkin kita hidup di dahulu kala itu ya emang seperti itu ya guys. Gila, gamenya asik banget. Aku bisa setiap hari gitu ya. Kalian bisa baca sendiri. Game ini menyadarkan kita berapa sulitnya kita menjadi sekarang ini. Komentarnya sih gitu guys, tapi jangan banyak bicara itulah, langsung aja kita bermain gamenya. Bentar gue hidupin dulu volume yang kedua. Langsung aja kita bermain gamenya guys. Oh gimana nih, like bentar. Oke, ini seperti ini sih guys. Guys, loadingnya lama banget. Jadi seperti ini guys, yang namanya Farm Simulator itu ya. Di sini ada menu apa gitu ya. Kita klik play. Oh, jadi cara mainnya itu seperti itu. Jadi coba kita klik yang bawah. Oh, jadi kita itu harus sampai ke titik telur ya. Ini adalah telur, ini adalah gambar dari pilot. Ya, oke, itu harus sampai ke titik telurnya guys. Oke, awas nabrak bro. Oke, ini adalah, oh jadi ini ada peta di sini guys, bentar. Nah ini adalah petanya guys, bahwa kita itu baru di sini, nanti kitanya harus ke sini, dan di sini ada telur ya, di gold itu ada ya, itu adalah titik telurnya guys. Mungkin itu adalah titik telur dari seorang wanita ya. Mungkin ini itu baru masuk gitu ya. Jadi ini tuh si sepeda itu baru masuk ke dalamnya. Mungkin kalian ngerti maksud gua gitu ya. Awas nabrak tembok bro, awas bro. Aduh salah jalan, aduh. Bingung. Lari. Salah jalan bro. Nanti kalau salah jalan gak jadi anak bro, hati-hati. Kamu tidak akan menjadi. Awas nabrak bro. Kamu tidak akan menjadi anak yang soleh. Awas ada kuman. Aduh ini harus lebih serius lagi gamenya guys. Eh. Awas bro, nabrak tembok bro. Aduh ada kuman guys.
Wow, tidak bro. Hati-hati bakteri, bakteri. Tidak bisa jadi anak mungkin lo guys. Jadi seperti itu guys. Jadi ini adalah gamenya guys. Ntar gue gak tahu kalau nabrak lonceng seperti itu nantinya akan mati atau gimana gitu ya. Ini juga kontrolnya gak enak gitu ya. Gak enak untuk dimainkan. Ini kayaknya nih guys, ini bakal anak yang tangguh gitu ya. Wow. Karena dia ini siap menghadapi. Aduh, ada apa itu tisu guys? Masa ada tisu masuk. Kita bisa lihat mapnya. Ini adalah jalan yang benar kayaknya. Oke, menuju jalan yang benar. Gue gak tahu kalau nabrak tisu gitu. Tap star. Ini kayaknya dari awal sih guys. Dari awal. Oke, semangat lagi bro, semangat bro. Tuh ada yang nabrak tuh. Kamu adalah anak yang tangguh bro, jangan cepat menyerah lo jadi anak. Gak tahu ini pejuang hidup nih guys. Iya ya, pejuang hidup. Karena kalau dia berhasil gitu menabrak puncaknya, maka dia akan menjadi anak yang solehah gitu ya. Oke langsung guys, ini gamenya agak menantang guys, menantang sekali guys. Karena ini jujur gue kontrolnya gak enak banget gitu ya. Mungkin ini adalah gue gak tahu kalau nabrak tisu itu kalah atau coba kita tabrakan ke lonceng. Oh ternyata kalau menabrak itu kita mati. Itu adalah tantangan di dalam perutnya cewek gitu ya. Ini ceritanya kan di dalam perut cewek gitu ya, kita belum tahu gitu. Gue juga udah lupa gitu ya, waktu gue di dalam seperti apa suasananya gitu, udah lupa gitu ya. Gue heran gitu ya, ada tisu di dalam di dalamnya ada tisu, gue heran. Ketika tisu itu muncul, suaranya itu seperti suara klakson bus atau truk gitu ya. Keren banget. Kayaknya gue harus bikin challenge gitu ya. Siapa gitu yang bisa nyelesain game ini ya. Menurut gue belum ada ya. Sebenarnya kalau kita tekuni terus game-nya kita pasti bisa sih guys. Awas awas awas, ada bus. Ah kan. Ah serius serius guys. Serius terang. Ayo anak muda. Ini anak muda ini. Ini dede bayi guys. Ini calon. Calon dede bayi guys. Nah lo. Lari 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 lari. Larinya cepat banget guys. Woi. Awas awas. Kontrolnya gak enak banget. Benci gue sama game ginian. Bangke, bangke. Game apa sih coba? Kontrolnya susah gitu ya. Nani? Omae wa mou shindeiru. Kan mau nabrak lonceng lagi barusan. Emang sih guys, kalau bermain game itu kan tidak cukup waktu 1 jam 2 jam gitu ya. Awas bro, ada tisu bekas ayah lo itu kali. Untung gak kena. Nah guys, kita menuju 100 meter. 100 meter dari pas kita masuk ke sini. Bingung kayaknya dia guys.
sebenarnya sih guys, kita tidak perlu, ketelitiannya itu tidak hanya kita melihat sisi-sisi tembok gitu ya, tapi kita ada kuman, kita juga harus teliti terhadap petanya guys. Bukti gue sama game ini guys, siapa coba yang bisa nyelesain game kayak gini gitu ya. Kelihatannya semudah guys, tapi tidak semudah yang kita lihat dan kita bayangkan gitu ya. Sumpah ini game emang susah gitu ya. Berarti kalian beruntung gitu ya, yang kalian yang hidup sekarang itu beruntung berarti guys, karena kalian sudah melewati tahap-tahap seperti ini kali ya. Oke, jalannya benar guys. Ini adalah ciri-ciri anak yang soleh kayaknya guys. Nah, jalannya benar. Kalau tadi yang awal, ya nggak tahu ya, soleh atau enggak. Oke, lari bro, lari. Bangke. Gue pingin banting aja nih, HP pingin banting. Tapi sayang gue gak punya uang anjir. Lari bro, lari. Lari sekencang sekencang semburan sih. Ada orang yang bikin game kayak gini bego. Kan dipercepat malah mati. Wait. Awas ada bus. Okay. Dan kontrolnya gak enak. Jadi itu aja sih guys. Dan game gue hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa dicoba juga game itu. Game itu susah banget anjir. Bagi kalian yang suka dengan game seperti